Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam, di malam hari, tidak ada yang melihat, kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu.